benar luar biasa nih bos. Jadi es krim nggak makan, tapi karena martabak es krim ini ada mati dinginnya lagi. Nah, ada tulisannya istimewa berarti. Istimewa. Istimewa. Ada kacangnya juga, bukan enak lagi. Pengalaman mat dining selama meliput kuliner gitu, pernah belum? Belum pernah ya kan? Belum pernah. Kan, belum pernah. Makan martabak es krim belum pernah. Cuma di sini pionir. Iya pionir. Di sini nasi juga. Gitu. Di tempat lain juga. Kita udah buka. Ada tempat lain. Ada. Di mana? Di Ciamis, di Raja, di Kendang, di Bandung. Udah berapa cabang? 5. Udah 5 cabang. Jalan sama siapa yang itu? Jalan sama ini hotel itu. Franchise. Jadi dibuka franchise ya. Kalau mau hubunginya kemana kalau yang mau buka franchise? Bisa ke nomor. Nomor sebutin aja ada kartu-kartu. Ada ini apa nih? Pokoknya siap diajarin sampai beres ya. Ada di web. Oh, ada websitenya ada. Websitenya apa? Instagram. Instagramnya. Thewebis_martabak. Bagaimana omsetnya di sana? Lumayan. Ya. Bangkrut ya. Bos nambah bos? Wah ini nambah, kayaknya nambah ntar 10 ini mesti nambah, bukan 1. Tapi karena mau ke Jakarta, kita mau mampir pulang kata dulu nih. Luar biasa kan, bener-bener. Semoga tambah lagi sekarang ya. Kurang itu kang, martabak apa namanya? Martabak hot plate katanya. Langsung di depan ya? Hot plate, sama sih kerjaannya di belakang. Tuh, kemarin di belakang, di depan kayaknya. Ada bakso sekarang. Kemarin belum ada bakso. Dipakai dulu sama kita. Baksonya kan libur. Sekarang buka lagi. Oh. Enggak apa-apa masuk ke dalam enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, ya boleh. Saya satu aja martabaknya, Kang. Boleh. Nah. Boleh, Kang. Pesenin ya. Satu. Martabak lagi. Martabak luar hot plate. Hot plate. Satu. Satu aja. Satu. Buatnya biasa kemarin di luar ya, pas bener, pas malam di luar ya. Iya. Sekarang di dalam. Ini kayak masakan rumahan bener ya. Hot plate satu, bos yang makan ya. Kita makan di luar aja ya. Makan di luar aja, oh, saya pas di luar. Berapa orang ah karyawannya di samping Bella? 5. 5, berarti yang ini 2, 5 lagi angpaunya. Makasih. Oh, di situ. Oh, jadi gangguin enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu saya batuk. Oh. Sekalian ntar bayar di depan. Bayar di depan ya? Iya. Di kasir. Oh. Suka dukanya apa nih, buka ini usaha apa namanya kuliner gini, ah. Kuliner. Tantangannya menurut A. Ah. Iya, di depan aja ya, silakan. Enggak di sini aja biar sekalian kan kalau udah. Iya. Bagaimana tuh? Oh, bisa karaoke juga sini? Apa PS? Enggak. Oh, enggak. Televisi. Ah, bagaimana? Ya, yang namanya usaha pasti ada tantangan. Iya, iya. Ada hambatan. Yang terbesar apa nih? Aja. Oh, nikmatin aja. Kalau permodalan bagaimana? Mulainya dulu Kak. Aa. Ada bantuan teman apa Aa sendiri aja apa bagaimana? Sendiri sih. Oh, sendiri aja. Sendiri. Oh, hebat-hebat. Awalnya sendiri. Terus makannya bisa nama sendiri ya. Ada bantuan-bantuan dari ini. Minjam-minjam apa ini? Nah, itu dulunya. Pinjam gitu. Oh. Ngajuin ke bank. Di apa? Ini sekarang udah lumayan tadi. Ya, lumayan. Itu kan pakai itu apa? Iskanya istri. Oh, istrinya yang mana nih? Lagi istirahat. Oh, istirahat. Istrinya istri PNS di sini pas. Oh, Pemda Tasik ya. Pemda Pemkap apa Pemkot? Oh, Pemkot. Alhamdulillah ya. Istrinya itunya di sekolahin. Jadi tinggalnya di mana? Oh, Perumbana. Tempatnya bagaimana? Tempat-tempat pertama buka langsung di sini apa di mana? Oh, hebat ah. Pinter milih tempatnya ya. Ini kebetulan aja dikasih teman. Oh, teman. Sistemnya bagaimana? Bagi hasil apa? Iya. Oh, bagus. Pinter juga temannya yang enggak mau kontrak, enggak perlu duit dia kali ya. Pinter-pinter. Ini daerah elit ini kan Tasik ya. Ya, termasuk itu. Jalan apa nih? Jalan apa namanya? Jalan Galunggung. Oh, Galunggung. Jalan Gunung Galunggung ya. Bukan Gunung Galunggung. Oh, Galain. Kalau Gunung Galunggung ke sana lagi, maksudnya apa? Kabupaten
Enggak, jalan Gunung Galunggung enggak ada di sini. Ini doang Galunggung doang. Ini jalan Galunggung. Galunggung ya. Hebat hebat. Terus bagaimana pegawai ini di trainer gitu dulu? Apa bisa udah bisa lepas kayaknya ya? Di training ya. Dikasih mes juga. Iya, di sini. Ini kayaknya adik kakak ya. Pegawainya adik kakak, adik ya. Kakak. Bukan. Saya kira mirip. Satu gedean kakaknya. Yang paling banyak orang makan berapa? Kayak saya itu bisa berapa porsi kalau yang martabak itu suka. Sebetulnya kalau saya ini saya bisa habis 4-5, tapi karena mau ke Jakarta repot. Batu ini makan. Satu oh, satu aja ya. Cuman makannya barengan banyak kan. Oh, banyak. Datang ke sini. Heeh. Bisa ABG ada berlima. Berlima, berlima. Ini pokoknya enggak ada yang dirisiakan, ayah. Boleh disorot, boleh apa kan? Ah, berarti enggak takut ditiru orang enggak apa ya? Iyalah, ilmu bagi ilmu kan, ayah. Benar-benar ah. Buat apa kita ilmu orang belum tentu bisa, biarpun bagaimana juga enggak segampang itu, biarpun dia lihat di video ini kayak apa juga. Rezeki lagi pula dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa ketuker. Itu kita usaha. Dia kesininya pagi ngontrol gitu ya. Ya ini jam segini. Berapa lama standarnya itu kalau martabak gitu? Martabak hot plate ya? Iya. Berapa lama itu? Pengerjaan itu dari ini berapa menit? Jadi ini ibunya. Oh iya, teh. Kepala chefnya apa bagaimana? Enggak. Udah ya. Ntar aja kalau udah itu saya sorot ya kan, diaduk di apa? 7 menitan. Oh 7 menitan. Kalau kita lumayan. Jadi hot plate itu dia dimasukin, ntar ada hot plate-nya disidangin sama hot plate-nya gitu. Gitu. Hebat hebat, bisa ditinggal manajemennya ya. Lumayan ya. Tetap masih ada itu kontrol. Ngajar bagaimana? Belum, enggak diperpanjang lagi. Ngajar anak buah aja nih sekarang. Biar pada sukses. Kayaknya yang dagang kerang itu ada juga ya. Nanti sore AA juga. Bukan. Ibu itu kayak dagang kerang ya. Bukan, itu susu murni. Oh, susu murni. Oh, jadi ini beberapa tempat ini enggak apa AA usahanya ada bakso. Iya. Terus ikut mitra yang ikut jualan di sini. Oh, sama mitranya. Iya, benar-benar. Harapannya ke depan bagaimana? Maksud cita-cita AA bagaimana ini cita-citanya? Ya, yang penting mah usahanya bisa bermanfaat. Oh. Orang banyak bisa merekrut lagi. Oh, merekrut karyawan. Bagus banget. Baik pula nganggur. Bisa sendiri. Wah betul kan? Ya emang udah di ini dari awal ada jenjang buat anak buahnya gitu kan, jangan mak adik yang dididiknya ditanya aja sama mereka apa sengaja saya di sini apa itu semuanya dari nol gitu.